dia udah lari. Teman, woi. Ya, woi. Woi. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Iir. Nah teman-teman, kali ini saya berada di Kisaran yang jaraknya dari rumah saya itu jauhnya sekitar 5 jam perjalanan naikin bus ya. Jadi misi saya kesini teman-teman untuk penyelamatan seekor ular king cobra yang lagi bertelur, karena ini ada ibaratnya musimnya atau waktunya memang para raja, ibaratnya ular king ini bertelur. Tapi bukan untuk king cobra aja sih, ada juga untuk ular piton lain juga pada masanya sih, waktunya ini. Jadi mungkin nanti kita arahnya ke sana ya teman-teman. Coba lihatkan arah ke sana. Ya, nanti ke situ kita teman-teman. Oke. Jadi ini posisi kita ini nggak jauh dari rel ya, dari rel kereta api, karena posisi rel kereta api itu ada di daerah situ. Jadi ini kita di pohon kakao dan di pohon karet. Nah, itu pohon karet. Saya ini nunggu beberapa menit karena ada yang melihat langsung ke apa di TKP ya. Jadi kita nunggu dia. Ini ada suara sepeda motor, mungkin dia udah datang. Turun. Wah, ada di video ke. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah di posisi di TKP ya. Ini sama apa Pak petaninya, kita bilang awal mulai bisa jumpa tadi kayak mana Pak? Pas babat ini apa nih kamu ini? Oh ya. Nampak jalannya dia. Oh jadi dia pertamanya babat. Iya. Ketika babat kan udah agak bersih. Nah dia ada di situ. Itu kira-kira ada berapa lama? Sudah setengah bulan lah. Sudah setengah bulan. Iya. Jadi ini ancak bapak nih. Iya. Ancak bapak. Kira-kira. Enggak, semalam tuh hampir beresiko enggak? Enggak. Kan dengar suara jalan aja lah. Oh, berarti dengar suara jalan. Tapi semalam tuh udah lama jumpa, dia nyebrang aja udah lama, ada berapa 2 bulan lah jumpa dia nyebrang aja. Oh, berarti tempatnya di situ-situ aja. Jadi teman-teman, king cobra itu adalah salah satu yang apa ya? Teritorial. Tempatnya situ-situ aja teman-teman. Jadi dia biasanya pagi tinggi, sore tinggi teman-teman. Jadi dia nggak jauh-jauh ya dari situ. Makanya bapak ini bisa bilang kayak gitu. Tapi bisa tunjuki ke saya Pak, pelan-pelan ke situ bentar. Bisa. Biar nggak terganggu. Dengan ikut dulu ya. Jadi teman-teman lihat itu sebagian udah di ini ya, udah diapain? Bapak ini kejadian dulu. Lihat, jadi gini. Jadi teman-teman, sini pak. Apa tahu? Ularnya udah nampak. Ukurannya kecil, nggak besar, cuman cukup bahaya lah, namanya king cobra juga ya. Jadi bapak itu babatnya cuman sampai sini, iya. Cuman sampai sini berhenti karena di situ. Nah di situ itu udah jalan. Ya, jalan dia sana. Jadi hampir beresiko lah dengan bapak ini. Jadi posisi lahannya ini seperti ini, nah, gitu, beresiko kali sih. Kecil ya ularnya ya.
Coba saya ambil kelas dulu ke sana. Ambil kelas dia. Bisa nampak nggak kamera? Saya pelan-pelan. Nampak nggak itu? Itu daerah situ. Ya teman-teman, saya coba eksekusi ya. Abangnya di daerah mana bang? Abang daerah situ bang. Nampak bang besar. Oke, mana nampak? Teman-teman, ntar saya datang situ, saya coba datang. Itu aja, itu aja. Jangan teman-teman jangan ditiru adegan ini, karena adegan ini ada kontak langsung, ibaratnya ada tidak menggunakan alat, karena biasanya menggunakan alat saya lebih sulit, tapi saya cobalah gimana bagusnya, gimana baiknya. Jadi teman-teman, King Cobra ini saya coba samperin dulu lah, samperin dulu ya. Waduh, kecil banget ya. Jadi King Cobra ini teman-teman, dia lagi bertelur. Dia udah lari. Teman-teman, dia udah lari. Nah, makanya itu kita bisa kalah cepat. Ah, hati-hati. Nah, dia hampir lari. Lihat, teman-teman. Jadi kalau kita kalah cepat, kita bisa apa? Bisa woi. Ular ini kecil, namun cukup gesit. Jadi King Cobra dia semakin kecil, dia semakin gesit teman-teman. Ya fatalnya cukup fatal juga sih. Saya coba apa dia? Oh, lihat dia mundur. Jadi dia teman-teman, dia menunjukin kekuasaannya. Makanya kadang-kadang teman-teman saya sulit menggunakan alat, karena kita kalau cepat alat itu nggak sempat masuk. Saya coba sabarin dia. Jadi saya coba kalemin dia supaya dia nggak merasa terganggu, supaya santai ya. Saya pun agak cari napas sedikit, karena ular kayak gini kita harus santai, jangan terburu-buru. Ya. King Cobra ini cukup kecil, namun bisanya cukup mengerikan teman-teman. Makanya dia tadi udah mau lari. Kalau pakai alat aja kita nggak sulit. Jadi mati sendiri sih. Hah? Lanjut. Aduh. Jadi dia mau kembali ke sarangnya ya. Dia mau mundur ke sarangnya. Dah. Hampir kalah. Sudah. Sarangnya nih. Oke, kecil. Jadi, itu tuh lihat apa? Lihat. Jadi di sini teman-teman,
ini adalah telurnya. Di tumpuan ini itu adalah telurnya, teman-teman ya. Telurnya. Ya. Itu ada tumpuan telurnya. Lihat. Jadi dia di bawah itu. Ya. Bang, di close ini bang, apa? Di apinya bang? Dari belakang pusing bang, dari sini bang. Ya, tuh. Jadi pas di bawah lehernya itu adalah tumpukan ya. Di sini. Oke, di sini nih ya teman-teman. Ya. Oke. Jangan deket kali yang di belakang, nanti ya, tiba-tiba ya. Aku ngelak, nggak bisa. Tabrakan kita semua, bahaya. Ya, oke teman-teman, saya coba ungsikan dia ke belakang ya. Jadi coba saya ungsikan, pelan-pelan saya tangkap dia. Oke, okay. Dia mundur. Kenapa? Saya coba ambilkan kain dulu, karungnya. Nah, tolong mau karung di plastik ya. Jadi ini nanti kobranya. Dimainkan ya ke sana. Nah itu nampak oranye apa merahnya. Nah terus dari kulit juga. Sana. Ada om. Jaring. Dia di plastik ya, bukan plastik. Di sebelahnya nampaknya enggak. Oh bukan. Allah gede. Kita cukup hati-hati juga nih. Wih. Masukinnya cukup hati-hati juga teman-teman. Oke, pelan-pelan. Kecil ini. Ini berbesar banget. Wih. Sekarang udah saya eksekusi. Udah kekunci. Udah keki lah ya. Pasti keki. Nggak nanti. Udah dari apa kan? Nanti doke. Tik bu yang beli tik bu. Oh, doke nak kono? Iya, aku yang beli tu. Dia yang beli. Itu kan dokter sarang. Oh, itu sarang. Kemplang ini. Lo kali. Kita masuk iki. Iki. Cepat. Hop. Ndak ya. Iki dua itu. Itu kan tercela ini. Iya. Jadi dia di sini ya, teman-teman. Nih, saya buka dulu. Kemplang. Ini kelihatannya sudah lama. Kita bisa lihatnya karena di sini daunnya sudah kering ya. Kalau dia masih baru, dia ada daunnya masih hijau. Dia masih mencari daun di kubra sebelahnya. Jadi saya coba dulu, buka dulu. Ini nih. Cepat. Ya, lihat menandakan dia sudah lama. Ini karena dia ini udah banyak semut ya. Di dalam sini udah banyak semut. Jadi ini menandakan udah lama, udah kering. Jadi mungkin dia beberapa, kalau lihat ininya sih sekitar 2 mingguan gitu dia mau netas ini. Tuh lihat ini udah ini apa namanya? Apa nama ini namanya? Sawang itu apa namanya? Kayak sawang ya. Coba kita lihat. Wih.
Wih. Waduh, telurnya. Berarti ini kena banjir. Telurnya enggak bagus. Waduh. Iya. Berarti teman-teman ikut lari. Telurnya itu dia banjir. Dia kena banjir karena kan tempo hari waktu itu di sini tuh banjir. Jadi intinya telurnya itu kena banjir. Jadi semuanya berjamur, teman-teman. Jadi dia sudah mati ya, kasihan juga sih sebenarnya. Tapi gimana pun si induk tetap sabar untuk menunggui anaknya menetas. Kasihan juga sih. Jadi inilah. Nengok ini. Udah enggak ada lagi, Bro. Udah enggak ada. Aduh. Telurnya sudah enggak jadi. Nah. Tapi larinya ada. Dia punya ingatan namun tidak punya pikiran bahwasannya. Dia ingat dia nelurkan di sini tapi dia enggak tahu kalau ini anaknya sudah enggak jadi telur-telurnya. Itulah. Jadi ini ya, teman-teman. Enggak jadi. Kok tadi ngumpetin? Waduh. Awas. Bar. Jadi teman-teman waktu itu banjir. Akhirnya kayak gini sih. Untung juga enggak matok petaninya. Oh ya teman-teman, simak ya penjelasan ini, gimana kalau king cobra ini kita lepaskan kembali ya teman-teman ke alam, baby-babynya begitu. Pak petaninya yang di areal dia ya, ini dapat king cobranya. Ini saya mau tanya nih sama beliau. Gitu. Pak, kira-kira kalau ini kan di rumah saya kan ada beberapa baby king cobra ya yang belum menetas. Hampir setiap tahun tuh saya dapat di daerah sini. Nah, kalau untuk ekosistemnya ibaratnya ular yang baby itu kita lepaskan lagi ke daerah sini supaya anak cucu kita lah bisa melihat king cobra ini lagi bisa berkembang dia. Nah, Bapak yang selagi kerja di sini kira-kira setuju nggak kalau kira-kira? Kalau saya pribadi memang nggak setuju saya. Oh. Karena saya takut sama ular. Kawan-kawan semua pun yang kerja takut semua sama ular itu. Jadi ya namanya memang ular ini gimana ya? Masih rasanya kayak momok ya, hantu yang mengerikan gitu. Tapi ya kita coba, bahwasannya ular itu kalau nggak merasa terganggu juga nggak apa ya. Tapi memang perkebunan di sini juga cukup semak, bahaya sih kalau untuk petani, karena petani karet ini kalau kerja mulai jam berapa pagi, Pak? Jam 6 kurang udah sampai lah. Nah, jam 6 kurang udah sampai. Bayangkan kalau jam 6 kurang itu di sini tuh nggak ada lampu gitu. Mereka jam 5 pagi sudah berangkat dari rumah, mungkin briefing. Sudah itu dia mereka masuk ke dalam sini. Sementara di areal sini itu semak. Pakis-pakisnya itu bisa sampai segini, teman-teman. Tinggi. Jadi pakisnya. Nah, mengapa saya mau rilis king baby king cobra itu saya diam-diam? Karena ini kayak gini, ini tetap polemik. Tapi saya tetap ada rilis supaya anak cucu kita bisa berkembang. Tapi saya nggak bisa expose ya, teman-teman ya. Itu alasan saya, teman-teman. Ya, mungkin ada salam lestari. Ya, beda-bedalah lain orang. Ya, mungkin begitu ya, Pak ya. Iya. Makasih, Pak ya. Pak siapa? Pak Ijun. Pak Ijun. Nah, ini petani karetnya Pak Ijun. Itu ada lagi tuh video lagi tuh. Ah, itu Bapak itu tuh. Pak siapa itu? Pak Sugi. Pak Sugi, ya. Oke, makasih ya, teman-teman ya.